Hari ini kita mau coba program water treatment, pengolahan limbah air keruh menjadi air bening atau bisa dibuang atau layak dibuang sesuai dengan peraturan pemerintah daerah. Nah, ini zat-zat kimianya. Ini tangki untuk homogen antara zat kimia dan air. Ini mixer. Itu sensor air. Hasil produksi dari sini ditransfer lewat pipa ke sini, masuk ke tangki yang besar itu dua. Nah, jika airnya sudah dinyatakan bersih dan layak, baru dibuang ke danau. Danau sana. Danau buatan ya. Ini tempat salah satu perusahaan BUMN milik negara, badan usaha milik negara di Gunung Kongkor. Program menggunakan CX programmer. HMI NB, HMI NB 7W Ethernet, PLC CP2E Ethernet. SSR. SSR untuk menghangatkan zat kimia. Nah, ini ada heater. Hey guys. Ini ada heater. Nah, ini ada heater. Ada thermocouple. Ada heater, ada thermocouple. Nah, ini nih. Ini zat kimianya nih yang membuat air jadi air kotor atau limbah jadi bening lagi nanti dicampur ini, tapi ada takaran dan komposisinya. Cara kerjanya, air dimasukkan sini, zat kimia dimasukkan ke sini sebanyak 30 kilo. Nanti PLC akan mengatur kapan dia akan kirim. Disekru oleh motor ini, sekru jatuh ke sana, ditiup oleh ini, blower ini nih, tiup blower ini, terus lewat pipa itu tuh dimasukkan ke sini, dicampur sampai dengan homogen. Hanya komposisinya berapa itu yang tahu orang produksinya. Saya hanya buat programnya saja. Guys, kita panel ini posisi di tengah hutan, guys. Ini tangki zat kimia nih, 10.000 liter. Sebelum air dibuang ke danau, diuji coba oleh mereka. Diuji coba caranya mereka buang ke sini, ke kolam ikan.
kalau ikannya mati berarti airnya masih belum standar. Setelah airnya dicoba dimasukkan ke sini, baru mereka buang. Nah, ini guys. Nah, kita pasangnya di sana tuh. Nah, hasil dari pengolahan yang dikontrol oleh PLC dibuang ke sini. Buang ke sini baru dibuang ke sungai. Sungainya ada di bawah situ, guys. Nanti ini usernya minta dibuat sistem Internet of Things. Jadi HMI-nya bisa kita kontrol menggunakan internet. Dosing pump, guys. Dosing pump. Nah, pipa ini tuh pipa yang dari atas tadi, dari tangki atas yang dikontrol oleh PLC, masuk sini, terus ini dipompa lewat dosing pump, dibuang ke, naikin ke tangki atas. Kayakin ke tangki atas ini tuh. Tangki atas ini. Pompa menggunakan dosing pump. 3 buah dosing pump. Kalau ini input untuk air bersih. Nah, ini panel. Ini panel utama, guys. Ipal Cikaret. Ini nama desanya Cikaret. Gitu, guys. Terima kasih. Jangan lupa kalau ada manfaatnya di like, di subscribe ya. Makasih, guys.